pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, kali ini bertemu saya lagi, Dirda Almando, dalam acara Persona. Kali ini saya sudah sampai di salah satu kabupaten yang terkenal dengan julukan Kota Pisang, yaitu Kabupaten Lumajang. Kali ini saya tepat di tengah-tengah alun-alun Lumajang, dan nanti saya akan berjalan-jalan keliling kota Lumajang mengunjungi salah satu sosok-sosok inspiratif yang dimana nanti dia bisa memotivasi kita untuk lebih maju dan cara berpikir kita untuk lebih ekspresif lagi. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk ikuti perjalanan saya hanya di channel NTV Luar Biasa. Oke pemirsa, seperti janji saya tadi, karena sekarang lagi ada di salah satu kafe yang dimana lokasinya tidak jauh dari titik kota Lumajang, dari alun-alun Lumajang. Mungkin sekitaran 5 menit kalau dari kafe Lumajang. Dan nanti saya akan berbincang-bincang banyak kenapa dia membuka kafe di sini dan apa motivasinya untuk membuka kafe di sini. Ingin tahu kelanjutannya? Terus ikuti perjalanan saya hanya di program Persona NTV Luar Biasa. Selamat malam. Selamat malam. Iya, assalamualaikum. Pak, perkenalkan. Monggo, monggo, silakan, oh, iya. Silakan dulu. Duduk, nggih, monggo. Pak, ini saya Dirda Almando. Oh, nggih, Mas Dirda. Acara dari NTV Banyuwangi, acara Persona. Iya. Jadi kedatangan saya kemari itu ingin cari tahu tentang usaha dan bisnis Pak Andi, karena hari ini kan memang saya kebetulan pas lagi jalan-jalan ke Lumajang. Ke Lumajang. Nah, betul. Dan tepatnya pada malam hari ini akhirnya saya bisa ketemu sama Pak Andi yang tadi siang masih sibuk sekali ya Pak ya, banyak urusan lain. Bantu teman-teman. Ya, betul sekali. Yeah. Jadi gini Pak Andi, ini saya sedikit ingin mengulas tentang perjalanannya Pak Andi sehingga bisa menjadi salah satu inspirasi bagi masyarakat yang ingin menciptakan usaha sendiri. Jadi tolong ceritakan sedikit tentang perjalanannya Pak Andi untuk menjadi seperti sekarang ini. Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya ini sebuah penghargaan buat kami ya. Sojana terutama, ya. Bukan saya. Kami sudah kedatangan ini salah satu TV baru ya, NTV ya. Ya, NTV Banyuwangi. Produknya Jawa Timur Banyuwangi ya. Iya. Jadi saya terima kasih sudah dipercaya ini mampir ke Lumajang. Kali pertama. Kali Lumajang pertama, ya. Iya. Mudah-mudahan ke depan nanti sering-sering Lumajang. Amin, 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 amin. Iya. Mungkin kali ini saya sedikit hanya bercerita aja. Sebetulnya ceritanya tidak ada yang istimewa dari kami, tidak ada. Semuanya biasa saja. Cuman memang kami dari dulu perjalanannya itu namanya perjalanan hidup, itu ya pasti naik turun, senang susah. Ya, betul. Tapi semuanya kita nikmati prosesnya. Ya. Kan begitu ya. Ketemu dengan orang-orang yang memang luar biasa. Karena kami bisa jadi seperti ini bukan karena kami yang pinter, bukan kami yang mampu. Tapi selama proses perjalanan kami belajar, banyak belajar dari orang-orang yang punya pengalaman. Oh iya. Iya. Banyak hal-hal apa ya? Aktivitas di luar ini sebetulnya, di luar kuliner ini yang kami jalani. Jalani selama ini. Iya, pernah jualan kambing, pernah. Oh, ini menceritakan tentang Pak Andi muda dulu. Iya. Iya. Jualan. Pak Andi sekarang umur berapa? Saya masih muda, Mas. Umur berapa? Iya. 40 jalan 49. 49. Jalan 49. Iya, 49. Oke, sekarang kita membahas Pak Andi muda sebelum jadi pembisnis salah satu resto dan kafe sekarang ini. Okay. Pak Andi muda waktu itu gimana? Iya. Sebetulnya dibilang kalau katanya banyak orang itu kurang konsisten ya saya. Oh. Soalnya bisnisnya macam-macam, orang kadang gitu. Bingung. Ada musim kambing, usaha kambing. Oh gitu. Musim beras, usaha beras. Oh iya. Ya. Terus musim kita kafe kecil-kecilan dulu ya, pinggir jalan kita buka. Oh, semacam kopian. Kopian kita buka kayak begitu. Terus ada bisnis yang lain-lain sekiranya ikut-ikutan lah Pak, jadi seperti itu kami seneng. Oh, gitu. Iya, iya. Nah, jadi banyak sebetulnya, tapi terus terang aja meskipun secara kurang bisa maksimal, tapi di sana kita banyak belajar. Oh, betul sekali. Dari situ akhirnya ketemu dengan orang-orang yang bisa membimbing dan memberikan masukan sama kita untuk kamu harusnya lebih konsisten lagi kepada apa yang membuat kamu
apa ya, kamu suka, bisa kamu lebih. Iya gitu, seperti itu. Dari situlah kami mulai mencari ya sekiranya yang cocok, yang seneng, yang saya lakukan. Saya melakukannya itu happy gitu loh. Oh gitu. Nah, akhirnya pada saat itu kami coba untuk dulu, karena basic saya sebetulnya perhotelan. Oh gitu. Iya, perhotelan. Dari perhotelan, kemudian sempat membuka rumah makan kecil-kecilan di awal dulu. Dan tidak berhasil, alhamdulillahnya, alhamdulillah. Perjalanan Pak ya, perjalanan dari kesuksesan yang sekarang. Iya, sempat naik, kemudian langsung masuk jurang. Namanya lika-liku ya. Iya, tapi finansial kami tidak dapatkan, tapi ilmu luar biasa. Oh iya, iya. Iya, di situ ternyata. Nah, akhirnya kami kemudian sempat berhenti, ya, kita break. Kemudian ketemu seorang teman, dan akhirnya malah tidak kepada hal yang berhubungan dengan kuliner atau perhotelan, ya. Kami malah di konstruksi. Oh gitu. Di interior. Iya, interior, di interior. Dari situ kami mulai menjalankan bisnis ya, itu. Pak Andi ini salah satu seseorang yang multi talent. Sebenarnya pekerjaan saya apa saja bisa diatasi. Kami berusaha untuk seperti itu. Iya. Iya. Dan itu belajar. Belajar ya. Sekali. Dari situ akhirnya kemudian kami dapat kesempatan untuk dipercaya mengerjakan interior tempat rumah makan, kantor dan sebagainya. Kebetulan ketika kami mengerjakan satu tempat rumah makan, saya kembali berpikir gitu loh, bahwasanya saya dulu pernah melakukan seperti ini, tempat ini gitu loh. Betul sekali. Waduh. Kemudian kami diberikan kesempatan sama ownernya untuk juga mengelola, bukan mengelola sebetulnya. Karena ownernya waktu itu tidak punya basic sebetulnya, cuman tidak punya basic. Cuman dia memang punya duit aja. Punya modal untuk masa buka punya usaha. Duit. Ya, betul sekali. Aku pingin buka kopi tapi yang baguslah, eksklusif dulu aja. Iya. Saya tawarkan, "Pak, bisnis kalau begini gimana, cocok kita kerjakan?" Kami handle tempat itu kurang lebih sekitar 2 bulan, Pak. Kok dari situ kok bagus ya. Bagus. Akhirnya kita kembalikan lagi sama keluarga pada saat itu. Dan kami terinspirasi, saya bilang ke istri saya, "Mah, ini saya kangen ini ceritanya, Mah. Saya kepingin, Mah," gitu loh. Kalau boleh tahu di mana, Pak, itu tempat rumah makan yang waktu itu? Ada dekat sini sebetulnya. Oh, ada dekat sini. Juga. Lumajang juga, gitu. Juga. Dan juga salah satu dia kafe ya, konsepnya kafe ya, kafe shop ya, dia kafe shop kafenya. Yang juga viral di Lumajang, ya sempat ramai banget di Lumajang ya. Dan itu akhirnya yang salah satunya yang juga ini kayaknya di Lumajang ini berpotensi. Dan memang kalau kita ngomong makanan nih Mas, makanan ya. Kayaknya sepertinya saya punya keyakinan satu bisnis yang apa ya? Yang punya peluang yang besar sebetulnya. Karena bisa berjalan. Insya Allah begitu, ya. Insya Allah begitu, gitu loh. Tinggal kitanya seperti apa. Betul sekali. Nah, kitanya seperti apa. Karena makan minum itu menjadi sebuah kebutuhan. Iya, betul. Iya. Jadi inilah peluang yang menurut saya punya keyakinan kayaknya ini peluang bagus nih. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, ada sebuah keyakinan manusia, iya. Tapi kembali lagi ketika wis-wismillah saya mencoba untuk ini dengan komunikasi dengan keluarga, dengan istri, iya, disetujui sama istri, kemudian bagaimana kami tidak langsung Mas, kami berusaha untuk ya apa caranya, karena modal juga masih empot-empotan, terus kemudian dapat rezeki pekerjaan itu kami nabung, akhirnya alhamdulillah. Loh, berarti seperti itu. Pak Andi kecil sampai Pak Andi muda ini memang bukan dari keturunan orang yang berada atau memang dari bawah, terus karena saking semangatnya dan yakin untuk orang sukses akhirnya bisa tercapai semuanya. Orang tua saya itu orang tua yang luar biasa menurut saya, meskipun secara beliau pegawai negeri Pak, kelasnya juga kelas biasa Pak, jadi seperti itu. Iya. Tapi dia itu cuma satu, dia itu selalu mendorong, mensupport kami ya, meskipun beliau itu hanya mewariskan sawah dua bahu kanan dan kiri. Yang maksudnya luar biasa sawah ya. Wow. Itu sawah kami, bahu kanan dan kiri, serta semangat dari situ kami yang selalu disupport sama orang tua. Jadi alhamdulillah kalau secara materi memang ya kami memang tidak kepingin merepotkan. Intinya di sana kami ingin berjuang. Pak Bu, insyaallah yang penting jenengan doakan saya.
gitu. Dan adik-adik saya semuanya mudah-mudahan ini bisa diparingi lancar. Ya wis kami semuanya ya wis terus lakukan ya minta sama Allah. Ikhtiarnya sudah Pak, los sudah. Oh iya. Los sudah. Agar sudah. Supaya dilancarkan semua urusannya. Harapannya begitu. Nggih, harapannya begitu. Sekarang umur 49, 49. Pak. 49. Menikah di saat umur berapa, Pak? Umur 27, insya Allah. Apakah di saat menikah itu Pak Andi sudah menjadi orang yang sukses sehingga bisa menanggung jawab? Alhamdulillah, Pak. Ibu. Alhamdulillah. Jadi sebelum menikah kami memang diberikan kesempatan untuk memiliki sesuatu ya. Tapi ketika menikah, alhamdulillah, sepeda motor nggak punya, Pak. Sampai... Alhamdulillahnya itu berarti dikasih rezeki kesehatan. Iya. Iya betul. Jadi betul, sampai betul. Punya anak satu, nggak punya motor sama sekali. Kalau Lebaran itu selalu pinjem, Pak. Seperti motor itu, Pak. Motor. Masih mobil ya? Nggak ada. Motor, Pak. Iya, iya, iya. Motor aja nggak punya. Jadi kalau setiap hari raya itu ada yang meminjami kami. Oh gitu. Ya. Hmm. Jadi hari-harinya itu ada sepeda jengkinya Bapak itu. Yang kita buat keliling, ya. Keliling apa, Pak? Kalau saya dulu itu macam-macam, Pak. Saya dagang itu macam-macam dulu. Apa yang bisa kami makelaran tanah, apapun sudah yang kami lakukan. Apapun. Setiap ada peluang, saya pikir itu, aduh, saya jemput selagi sudah apapun. Itu halal ya, Pak, ya? Selagi itu halal. Seperti dan, itu. Potensi untuk kedepannya lebih baik, ambil saja. Pokoknya nggak jalur kan. Gitu. Jadi seperti itu ceritanya. Alhamdulillah ya. Ya ini kemudian ya mungkin ya di paringnya mana kayak begini ya enggak mudah menurut kami ya, gitu loh. Ini baru mengawali loh Pak ini kami belum berjalan, apa-apa ya. Jalan berapa? Kalau Saojana, Saojana itu jalan 5 bulan Pak. Masih 5 bulan berarti? Masih di bulan kelima ini. Berarti setelah pandemi mulai ketika PPKM kita itu buka. Oh malah buka ketika PPKM. Ketika PPKM jadi pengetatan. Akhir-akhir ya. Bukan, Mbak. Malah sedikit agak awal. Oh gitu. Jadi ketika kita waktu itu tutup harus jam 8 malam. Oh gitu. Kita kan bukannya perizinan untuk membuka resto dan kafe kalau di saat PPKM semakin susah. Iya, dibatasi dan sebagainya gitu. Kami sudah terlanjur membuka seperti ini. Oh, iya. Ketika nanti tidak jalan kami juga tambah seperti apa kan begitu. Iya, betul sekali. Akhirnya ya is, pokoknya buka lah Pak kita tapi sambil. Keyakinan yang mendorong Pak ya. Iya, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah ternyata saya lihat dari tadi pertama kali kita berkunjung ke sini pengunjung sangat alhamdulillah sehat, Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kebetulan ini kita ke sini pas lagi malam minggu juga Pak ya. Yang katanya lagi ada setiap malam minggu. Ya. Setiap malam minggu kita selalu berikan fasilitas sama customer. Iya, betul. Kita pasti ada live musik. Oh iya. Live musik. Kalau hari Minggu kita juga ada live musik, tapi live musiknya khusus untuk pecinta karawitan dan keroncong. Oh gitu. Kalau Sabtu ini untuk jiwa-jiwa muda. Universal lah. Oh ya, universal ya, ya. Menyeluruh ya. Misalkan customer pengen lagu nostalgia, boleh request. Lagu yang milenial juga. Boleh, okay. boleh Pak. Oh, berarti memang setiap malam Minggu memang wajib diisi seperti Nggih. Itu, Pak. Dan kenapa kalau hari Minggu harus keroncong sama karawitan? Biasanya kalau Minggu itu lebih cenderung family ya. Oh gitu, betul sekali. Sabtu sih pun juga sama family, tapi lebih cenderung mereka kan lebih untuk katakanlah mungkin kalau yang anu ngedit ya. Oh iya. Pingin suasana yang lebih ya. Pingin suasana yang lebih romantis ya. Betul sekali. Kalau dikasih karawitan kayaknya nanti kurang ini. Oke Pak. Ya, seperti ini itu. Menyinggung tentang nama Saojana. Nggih. Kenapa kok terbesit kata-kata itu? Saojana Pak, nggih. Saojana ini sebetulnya dari bahasa Sanskerta, juga Indonesia ya yang bilang ya. Artinya? Saojana itu artinya sejauh mata memandang. Itu letter lex-nya itu. Oh, arti gitu. Letter lex-nya itu sejauh mata memandang. Artinya bahwasanya ada sesuatu yang jauh di sana, sejauh mata memandang kita, ada satu tujuan yang ingin kita raih di sana.
Oh gitu. Nah, sejauh mata memandang. Istimewa sekali pemirsa. Ternyata arti dari saujana itu adalah sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Di sana ada sesuatu, yang ingin kita impikan untuk kita raih di sana. Betul sekali. Ini salah satu inspirasi untuk supaya bisa menjadi sukses. Iya. Dan menurut Pak Andi, apakah semua orang atau mungkin ya orang-orang sekitar Pak Andi mungkin yang sekarang karena kemarin ini efek pandemi kan Pak Andi juga merasakan ketika efek pandemi pasti usaha atau mungkin bisnis apalagi pedagang-pedagang kaki lima pasti mengalami gulung tikar. Iya, kena dampak ya. Nah, terus untuk pekerja kan banyak yang dirumahkan, bahasanya di PHK lah Pak. Iya. Nah, terus akhirnya mencari lowongan kerja atau mencari pekerjaan itu susah sekali. Yeah. Dan untuk Pak Andi ini kan salah satu pembisnis dan sekarang sudah bisa dirasakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa motivasi Pak Andi untuk buat pemirsa yang ada di rumah yang mungkin sekarang lagi terpuruk dengan penganggurannya yang lagi istirahatnya di rumah? Yeah. Kalau mungkin susah untuk mencari pekerjaan, biar bisa menciptakan pekerjaan itu sendiri. Yeah. Apa kira-kira motivasinya? Saya yang pasti ketakutan yang sama mas, itu kami rasakan, apalagi di saat pandemi kita membuka seperti ini, banyak teman, banyak orang-orang di sekitar kami ini, kenapa kok buka dalam kondisi yang seperti ini? Nah, betul sekali. Kami pun merasakan sama, kami punya perasaan yang sama, khawatir Pak. Oh, iya. Tapi di balik kekhawatiran itu saya kembalikan bahwasanya ya sudah. Insya Allah apa yang saya lakukan, insya Allah di jalur yang insya Allah tidak melenceng ya. Melenceng. Terus kemudian saya juga suka melakukannya seperti itu. Bismillah, yang penting saya mencoba bagaimana caranya saya bisa maksimal. Intinya di sana. Iya, saya harus semangat, ibadah harus semangat, ikhtiar harus semangat, menata niat bahwasanya mudah-mudahan tempat kami bisa menjadi suluh bagi banyak orang. Artinya suluh bagi banyak orang, bukan hanya mereka yang saat ini terdampak nganggur Pak, kami alhamdulillah banyak teman-teman muda atau ibu-ibu yang bisa kami libatkan di sini, yang kemarin sudah berhenti lama dari pekerjaannya, mungkin ini menjadi satu tempat tambatan mereka untuk seperti itu. Saya tata niat itu, dan saya, tim saya di Sajana ini, kami bilang kondisi kita seperti ini sekarang pandemi gitu loh. Kita enggak tahu seperti apa. Yang penting kita tetap semangat ya. Betul, betul, betul. Kita tetap semangat ya, kita kerjasama karena di sini bukan satu orang yang hebat, tapi kita tim di sini. Betul ya. Sekali. Kita tim di sini, ayo kita bersama-sama. Ya, nomor ya, satu ya. Kita pokoknya kita lakukan yang maksimal. Yakin. Yang terbaik kita lakukan dengan segala petunjuk. Dan ada satu hal Pak, ini mungkin ya di luar teori marketing atau teori ekonomi iya. Ya. Saya punya tim, punya kru yang luar biasa menurut kami saat ini. Ada kurang lebih sekitar 32 orang. 32 yang orang karyawan. Yang, oh, yang di sini. Iya, di sini. 32 orang, Pak. Sampai hari ini. Kami hanya selalu, selain kami minta semangat, tetap belajar satu hal. Saya hanya minta bantuan, tolong ketika masuk Sajana selalu berpikir positif, semangat. Saya minta doanya ketika kalian duduk di parkiran, kalian belum turun sepeda motor, bantu Sajana dengan solawat. Oh iya, betul sekali. Setiap jadi setiap karyawan saya Pak. Iya iya. Datang baru nyampe di depan. Iya. Solawat. Solawat Pak. Karena mungkin kami, ya bukan kami berarti terus seperti sok apa, enggak. Oh, ya enggak, tapi enggak, punya enggak. Keyakinan seperti ya, itu. Betul sekali, Pak. Dari situ ternyata alhamdulillah Pak, ya alhamdulillah, ya teman-teman menjadi semangat. Kami enggak tahu ya di terpa musim hujan yang seperti ini, kami selalu tetap optimis. Iya, Pak, jarak titik kota untuk kesini itu berapa kilo? Kurang lebih 2 kilo Pak. 2 kilo, berarti berapa menit kalau dari alun-alun? Dari alun-alun kesini kurang lebih kalau lancar itu paling lama 10 menit ya Pak, 5 menit lebih 10 menit ya. Iya 10 menit. 10 menit ya, kalau lancar 10 menit. Untuk di bagian kitchen Pak, apakah ada salah satu interview dan atau mungkin kualifikasi khusus lah? Maksudnya chef ahli atau gimana yang harus masuk kesini? Iya. Ada memang, jadi kitchen itu terbagi dua, dari ada modern food, ada traditional food. Ini masing-masing ada leadernya.
Oh gitu. Nah, ada leadernya. Dan mereka juga punya kru masing-masing. Iya. Nah. Dan mereka yang Pak Andi pilih ini memang ada basic di. Dia punya basic, Pak. Dia punya basic. Apa yang membuat Pak Andi itu tergerak untuk kebanyakan yang muda-muda, Pak? Muda-muda. Kebanyakan yang. Iya, anak muda-muda. Apa yang tergerak untuk Pak Andi ketika masa pandemi kan mungkin yang muda-muda itu ketika udah diliburkan dari pekerjaannya dan lain-lain akhirnya itu sistemnya ngelamar ke sini atau Pak Andi yang nyari atau gimana? Kami yang pasti kami juga upaya kami membuka lowongan kerja, iya. Terus kemudian kita ya istilahnya dari mulut ke mulut kita informasikan. Dari bahwa awal mula buka memang sudah 32 karyawan atau gimana? Kita awal buka itu kurang lebih sekitar 26, Pak. 26 orang, iya. Oh, ya, terus ini ke sini ada beberapa tambahan di tiap bagian. Karena semakin banyaknya pengunjungnya, Pak, ya. Alhamdulillah. Ini jadi berkembang semakin. Nggih, 26 nambah gitu. Ya melalui kita cara lisan, kita kenal, kita cari informasi, kita ke tempat-tempat, kalau untuk barista ya terutama, kita ke tempat-tempat ngopi, kita cari tempat kopian di Lumajang yang rekom mana, kita cari informasi. Pak Andi sempat berpetualang untuk mencari. Iya, kami tempat. Mencari seperti itu, betul-betul. Dan kami jalin ternyata mana yang qualified, mana yang tidak, kami ngobrol. Dan akhirnya mereka juga, ayo Pak, silakan kita kerjasama, hanya kita tariklah seperti itu. Malah saya pikir Pak Andi itu memang karena pengalaman sering bekerja ke sana kemari, maka mungkin kan kalau untuk masalah pertemanan dan sosialnya mungkin banyak sekali. Saya pikir udah memang punya teman-teman yang basicnya di bidang seperti ini, akhirnya berpikir bareng untuk membuat yang seperti ini. Buatan, jadi memang ya itu kami mencari. Tapi kalau teman kami memang ada karena kami sukanya juga nongkrong, ngopi. Tapi kan untuk mencari sesuatu yang kadang itu sesuai dengan kita, nah itu yang harus kita memang memilih. Dan seperti itu. Jadi makanya ya kita hunting akhirnya mencari. Terus seperti itu. Untuk sekarang ini Pak ya, ini posisi kayaknya yang di belakang tadi saya lihat masih renovasi juga ya. Masih, nggih. Itu rencana buat apa, Pak? Kita itu di situ ada semacam tempat ya semi outdoor yang nanti di sana juga bisa digunakan untuk alternatif jika ada acara outdoor, wedding atau semacam sekali. Apa. Biar ketika musim yang tidak mendukung hujan atau terlalu panas, bisa di indoor. Jadi bisa di sana tapi dengan kondisi yang terbuka seperti itu. Betul. Pak Andi, terima kasih banyak ini tadi informasi dan bincang-bincang. Sama-sama Mas, sama-sama, sama-sama. Tentang perjalanan hidup ya. Sama-sama. Insya Allah nanti bisa menjadi inspirasi. Amin. Salah satu pekerjaan itu sendiri bisa kita dapatkan. Tentunya buat pemirsa yang ada di rumah, itu tadi salah satu inspirator buat kita semua, buat yang di sini dan juga pemirsa di rumah, untuk jiwa-jiwa muda semakin bisa berkembang cara berpikirnya, Pak. Pak Andi sudah mau meluangkan waktunya. Terus ikuti perjalanan saya dalam acara Persona hanya di NTV Luar Biasa. Pak Andi, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Sukses selalu buat NTV. Hati-hati ya. Oke.